Kita dah belajar ayat kan, macam mana nak menguatkan sendi-sendi daripada amalan tok-tok guru kita. Surah Hud ayat 52. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wala tatawallaw mujrimin. Baca ayat tu. Ditambahkan kekuatan kamu kepada kekuatan yang sedia ada. Tapi kalau dah kuat, wala tatawallaw mujrimin. Jangan jadi orang yang melampaui batas. Surah Hud ayat 52 tu panjang. Ambil wakaf yang akhir. Sambungkan ya. Kita bicit-bicit suami tu kan. Ada bujuk isteri baca wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wala tatawallaw mujrimin. Allah bagi kekuatan insyaallah.